Dalam rangka program TMMD ke-111 sebagai wujud pengabdian kepada rakyat, anggota TNI Kodim 0718 Pati membantu warga Desa Taman Sari menyiram tanaman kacang panjang di sawah sebagai bentuk kepedulian terhadap swasembada pangan. Berbagai tahapan kegiatan dilaksanakan anggota Kodim 0718 Pati dalam rangka kegiatan pra-TMMD ke-111 di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, adalah sebagai wujud pengabdian TNI kepada rakyat. Seperti kali ini, anggota TNI turut membaur dengan petani Desa Taman Sari, membantu menyiram kacang panjang menjelang musim kemarau. Sersan 2 Arifin, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban petani dan mendukung swasembada pangan. Membantu Bapak Sigit menyiram kacang panjang yang saat ini menjelang musim kemarau. Ya, membantu biar meringankan beban masyarakat ini. Tujuannya agar kita bisa mengabdi kepada rakyat ini. Senang sekali Mbak bisa dibantu sama Pak TNI. Ya merasa sangat senang karena para bapak TNI bisa berbaur dengan masyarakat. Sigit, warga Desa Taman Sari mengaku terkesan anggota TNI dapat membaur dengan warga desa setempat, bahkan turut membantu. Sigit mengatakan siap untuk mendukung berlangsungnya kegiatan TMMD agar dapat berjalan dengan sukses, sehingga Desa Taman Sari menjadi desa yang lebih maju. Tim Liputan, Cahaya TV.